Shalom saudara-saudara. Semoga saudara semua saat ini dalam keadaan yang baik. Sudah sebulan lebih kita yang di Indonesia harus mengubah rutinitas kita oleh karena pandemi COVID-19. Tidak sedikit di antara kita yang menderita dalam hal finansial, sosial, psikologis, dan banyak hal lainnya. Ada juga di antara kita yang kemudian menjadi takut dan dikuasai rasa khawatir oleh karena terkena dampak dari pandemi ini. Apalagi sampai sekarang kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini terus berlangsung dan semuanya kemudian menjadi lebih baik. Beban hidup semakin berat dan tidak sedikit juga yang kemudian ragu akan pekerjaan Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, saya mau mengajak kita semua membaca bersama Mazmur 13. Mari kita baca Mazmur 13. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara-saudara, yang kita baca barusan adalah Mazmur 13 yang merupakan salah satu dari Mazmur Ratapan di dalam kitab Mazmur kita. Sebagaimana namanya, Mazmur Ratapan mengekspresikan kesedihan atas kehidupan dan permohonan akan pertolongan Tuhan. Di dalam Mazmur 13 ini kita menemukan tiga bagian. Pada ayat 1 sampai ayat 3 kita menemukan di situ ada keluhan dari pemazmur. Lalu ayat 4 sampai ayat 5 kita menemukan permohonan, dan di ayat yang ke-6 kita menemukan ucapan syukur pemazmur. Menarik, mazmur ini memuat keluhan, permohonan, dan ucapan syukur secara berdampingan. Kita dapat melihat bagaimana pemazmur mengeluh atas situasi sulit, atas penderitaan yang mengancam hidupnya. Situasi sulit ini kemudian berlangsung begitu lama, namun tidak membaik. Dan Tuhan seperti diam. Tuhan seakan pergi dari pemazmur dan hanya meninggalkan rasa takut yang besar dalam diri pemazmur. Tuhan seakan membiarkan pemazmur menderita. Namun begitu, di dalam keluhan atas penderitaannya, pemazmur tidak kemudian berpaling dari Tuhan. Ia tahu Tuhan setia dan pemazmur tetap percaya pada Tuhan. Meski ia tidak tahu sampai kapan penderitaannya berlangsung, pemazmur tetap memohon pertolongan pada Tuhan. Dalam keyakinannya, pemazmur bahkan bersuka cita atas kebaikan dan penyelamatan Tuhan yang padahal pada saat itu ia belum merasakan. Bersuka cita atas kebaikan yang belum dirasakan. Kok bisa ya? Di samping dari struktur mazmur ratapan pada umumnya yang memang memuat keluhan dan ucapan syukur secara berdampingan, mazmur ini juga mengingatkan kita tentang harapan. Di tengah penderitaannya, pemazmur dapat mengucap syukur kepada Tuhan karena pengharapannya pada Tuhan. Pengharapan itu lahir dari pengalaman iman yang serupa di masa lalu, ketika pemazmur sendiri menyaksikan bagaimana Tuhan menolongnya melalui penderitaannya. Harapan itu kemudian lahir dan memampukan pemazmur untuk melihat bahwa Tuhan juga akan melakukan hal yang baik untuk masa depan kita. Meski kini kita belum tahu seperti apa. Dalam kebingungan akan hidup, pemazmur yakin bahwa Tuhan setia. Ia percaya Tuhan akan bertindak dalam kehendaknya untuk mendatangkan kebaikan. Pemazmur dapat mengeluh sekaligus mengucap syukur juga karena keduanya dilandasi oleh pengharapan. Ia mengeluh di dalam pengharapan bahwa Tuhan pasti tahu penderitaannya. Ia mengucap syukur juga dalam pengharapan bahwa Tuhan pasti akan bertindak.
baik dalam keluhan maupun ucapan syukurnya, pemazmur menaruh percaya hanya pada Tuhan. Saudara-saudara, mazmur ini dapat menjadi pengingat dan penguatan bagi kita saat ini. Mungkin kita mengeluh karena pandemi ini masih berlangsung dan merasa Tuhan seperti tidak bertindak sebagaimana yang kita pikirkan. Mungkin juga kita terpuruk dalam berbagai aspek hidup oleh karena keadaan yang tidak menentu seperti saat ini. Namun pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah kita tetap berpengharapan hanya pada Tuhan? Bahkan di tengah penderitaan sekalipun. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan? Termasuk cara dan waktunya Tuhan? Apakah kita kemudian dapat berkata seperti pemazmur, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Benar bahwa ketika kita memilih percaya, segala sesuatu tidak kemudian berubah membaik dalam kedipan mata. Kita masih harus terus berjuang keras bertahan, kita masih harus beradaptasi dengan situasi yang ada, dan juga kita harus mempersiapkan diri menyambut hari esok yang kita sendiri tidak tahu seperti apa jadinya. Namun mari kita percaya kepada Tuhan yang bekerja, yang dengan kuasanya juga dapat bekerja melalui apa yang kita kerjakan. Maka di dalam pengharapan pada Tuhan, marilah kita kiranya tetap berjuang, kita tetap bertahan, sekaligus menanti karya penyelamatan Tuhan. Percayalah, Tuhan setia. Tuhan menolong kita.